Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nantelakeun ayeuna COVID-19 varian Omikron geus asup ka Jawa Barat. Samala warga anu di rongka tepaan Omikron opatan dirawat di salah siji rumah sakit di Kabupaten Bandung. Kukituna dirina miharep warga tetap waspada tur ngalarapkeun protokol kesehatan. Omikron 10 ada tercegat di bandara kan, sekarang ada karantina. 4 terduga ada di Kabupaten Bandung, ini yang sudah kita tracing. Tapi kita yakinkan semuanya itu datang pasti dari perjalanan luar negeri. Ya. Nah, apakah yang Kabupaten Bandung ini salah satunya yang kita duga juga pulang dari luar negeri. Nah, sekarang sedang kita telusuri karena kuncinya Omikron ini menularnya cepat, tapi daya fatalitasnya tidak separah Delta. Jadi artinya kita waspada, tapi jangan terlalu khawatir, kira-kira begitu. Ridwan Kamil miharep Satgas COVID-19 di saban daerah salawas nangalakonan tilute, nyata tracing, tracking, turta treatment, utamana kasakumna warga nukakara inditan ke luar negeri. Budi Hartati, Bandung TV.